Kita nak dapat sangka baik lagu mana, lepas tu kita kena latih. Allah ini, dia beri kita macam-macam. Yang banyaknya ialah kebaikan. Dan keburukan itu adalah sedikit. Yang sebenarnya, di dalam keburukan itu ada nikmat. Kita bagi kita, kita tengok benda yang tidak baik. Tapi dalam tak baik itu, ada kebaikan. Contohnya, kamu tidak kaya menyebabkan kamu dapat hadir di majlis ilmu. Kalau kamu seorang billionaire, awak boleh mari mana ni? Itu nampak lagi. Contoh, kalau Allah beri kaya sangat kita ni, tak datang mana ni? Lagi contoh. Jadi Allah uji kita supaya kita lebih kuat dan dekat dengan dia. Sebab tu dunia ini kalau awak nak expect nak dapat yang terbaik, kamu tak akan jumpa. Awak nak dapat isteri yang sempurna, tak ada. Melainkan satu saja kamu akan dapat isteri sempurna dalam lagu. Dalam lagu memang dapatlah isteri sempurna. Tapi real life tak ada. Sebab tu kalau awak diuji, awak kena ingat sedikit sangat ujian ini, orang lain lebih berat. InsyaAllah awak akan sentiasa pandang baik apa yang Allah uji. Muka kita ni mana comel dengan beruk. Ha, balik tengok cermin lah. Aku dengan beruk mana comel. Rasa comel aku sikit. Syukur nikmat Allah. Tuan-tuan, tengok tangan kita, orang lain tak ada tangan. Tengok kaki, orang lain tak ada kaki. Banyak sangat orang molek tu. Cuma ada beberapa lagi benda yang Allah beri kepada kita yang rasa kita tak puas hati. Kadang-kadang nega kurang laku. Tak, kadang-kadang rebuh putus sikar. Kadang-kadang putus tunang. Itu benda-benda kecil je. Benda kecil orang dah wakil kecara. Benda besar tu dulu. Allah beri kita ni senang. Boleh nafas, boleh nyawa, boleh makan. Kita tengok hospital kalau tak boleh makan. Faham tak? Contohnya kita dari segi benda, dari segi ekonomi. Berapa sebulan? Boleh 1,000 sebulan macam. Tak puas hati, tak mahu dengan Tuhan. Lama boleh 1,000 boleh makan asyik tau. Boleh nak akan ikan singgang, boleh nak akan budu, boleh, belacang campur dengan melo, boleh. Oh, Allah. Faham tak lagi? Jadi hospital, bukan orang gaji 1,000, 50,000 sebulan kontraktor. Boleh makan tak? Tak boleh. Bini kontraktor, Datuk. Bini dating lah. Kalau Datuk orang kaya, biti 2 juta dalam bank. Kita tengok kereta baru ke bank kerja. Bulan-bulan pernah datang 100,000. Datin kata, doktor, Datuk nak makan ikan tiga rasa. Boleh tak? Doktor kata, no. Ikan singgang? No, no. Ikan guna? No. Semua no belaka. Apa sakit? Nasi kerabu? No, no, no. Kerabu sultan? No. Kerabu skeru pun tak boleh. Faham lagi? Nasi apa lagi? Nasi kawuk? No, semua no, no, no. Tak boleh makan. Tak boleh makan rupanya. Doktor tak boleh makan. Piti 2 juta lambing. Doktor tak boleh makan. Mu 1,000 gaji sebulan. Ikut nak sumbat. Kali berok ke hari. Tahu tak? Apa pernah jambang pang tak masuk? Maknanya banyaknya boleh makan. Tak? Kalau nak fikir. Dah. Nah, lebih tak mahu kita nak padu dengan orang. Tak?